Bahkan dengan ovarium yang satu yang tersisa yang mempunyai fungsi yang normal, peluang untuk hamilnya tetap sama seperti sebelum dia diangkat yang satunya lagi. Mungkin saya mencoba menjelaskannya begini ya, misalnya pada kasus-kasus yang sebelum kehamilan itu terjadi misalnya kista endometriosis atau kista yang besar yang dimana ovarium yang satu harus diangkat. Nah, sekarang pertanyaannya kan apakah dengan satu ovarium saja seorang wanita itu bisa hamil? Nah, ternyata bisa, bahkan dengan ovarium yang satu yang tersisa yang mempunyai fungsi yang normal, peluang untuk hamilnya tetap sama seperti sebelum dia diangkat yang satunya lagi.